Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia dan Fatunisa Seranto di channel Tetap Fokus Kak Fatunisa dan episode ATF 3. Setelah kemarin kita ngebahas untuk kaidah mengenai peran dan memiliki game konsol emulator, tapi kali ini saya gunakan maksudnya jadi menggunakan PC atau khusus. Nah, tapi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memilih dan menentukan jenis PC atau laptop mana yang berkualitas untuk memainkan game konsol ya. Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa sebenarnya perencanaan aku adalah untuk main game konsol emulator atau bahkan bisa menabung uang untuk memperbaiki Xbox 60 kalau misalnya nggak mampu. Nah tapi gini guys, sebenarnya tujuan untuk mainkan game konsol itu bukan hanya sekedar untuk hiburan yang waktu senggang aja, tapi juga untuk kerja vlog dari YouTube. Mungkin itu caranya membutuhkan waktu proses latihan yang cukup lama agar hasilnya tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi bagaimana cara memilih laptop yang benar? Pertama adalah sebelum kita menunjukkan untuk laptop di toko, kalian harus cari dulu di website ataupun di Google untuk mencari mana laptop atau PC mana yang berkualitas dengan fitur lengkap, asalkan harganya di tergolong murah di bawah 1 juta. Karena biasanya kan PC atau laptop kan harganya mahal 1 juta. Tapi kita pilih cari laptop yang ukuran itu cukup sesuai untuk vlog, jangan yang terlalu kecil ataupun yang terlalu besar. Karena kalau terlalu kecil para semen itu kan tidak kelihatan orang seperti apa. Jadi maksudnya laptopnya tuh harus dengan ukuran yang cukup sesuai untuk vlog ya. Apalagi tuh main gaming seperti itu. Yang bisa jangka ke TV menggunakan khusus yang seperti di sini tapi belum ini. Sekarang kemudian yang kedua, ketika pilihan sudah tepat, segeralah kalian menuju ke toko elektronik terdekat misalnya kebanyakannya di tempat servis komputer untuk menunjukkan laptop mana yang berkualitas ya. Kemudian yang ketiga, ketika sampai di sana, tanyakan kepada penjual atau para staff-staff toko komputer ataupun stand komputer itu menanyakan manakah laptop yang atau PC yang sesuai untuk gaming. Jadi itu bisa akan dijelaskan oleh para apa namanya penjual dan staffnya tersebut untuk menerangkan bagaimana cara menjaganya. Kemudian yang keempat, agar tidak lupa, kalian jangan lupa untuk membawa nota kecil ataupun buku kecil yang khusus untuk menuliskan bagaimana cara menjaga laptopnya dengan disarankan oleh ini, dengan sedikitnya seperti ini. Supaya para staff itu bisa berguna guys, supaya tidak mudah salah dalam memilih laptop atau PC benar. Jadi kalau kita kata misalnya ketika memilih dua PC, kalian pilih warna PC atau laptop yang sesuai. Kalau kalian bisa warna pink, bisa didekorasi seperti ini. Jadi kalian bisa menandakan, kan biasanya atau biasa itu kan nggak bertanda, tapi kalau pakai laptop gaming atau PC, kan harus diberi tanda untuk PC biasanya dengan dekorasi banyakkan stiker, tapi stikernya jangan yang terlalu kekanak-kanakan, tapi kekanak-kanakan boleh untuk anak-anak yang baru usia dibawa untuk belajar. Kalian bisa pilih stiker yang lebih realistis atau minimalistis, bisa seperti itu, bisa dekorasi bunga-bunga asalkan nggak beranimasi ya. Kemudian yang keenam, setelah memilih laptop ya, pastikan kalian bisa membayar laptop tersebut. Jika kalian sedianya membeli laptop itu tuh, silakan belinya dengan tunjuki penuh bawa cadangan juga atau bawa cadangan kalau misalnya rusak dengan bayar menggunakan aplikasi pembayaran seperti GoPay, terus bisa beli pakai cash ataupun kredit card biar ini guys, ataupun kalian sebelum bisa ke toko sebaiknya pergi dulu ke ATM ya minimal 2 kali supaya bisa dapat uang banyak. Baru setelah itu kalian bawa laptop PC kalian dengan menggunakan tas ya setelah bawa tersebut. Oh ya, kalau kalian tidak lupa sementara lagi, ada tips yang keenam yaitu adalah kalian pergi ke stand untuk dekorasi laptop atau PC. Kalau untuk laptop kan PC kan udah. Kalau laptop kalian bisa pilih stiker mana agar tidak salah dan menggunakan gaming untuk pilih laptop itu laptop gaming dan tidak laptop yang lainnya ya. Nah itu aja untuk video kenal kemudian. Setelah ini bawa pulang balik laptop tersebut dan siapkanlah mental kalian untuk mendownload game PC yang ada vlog sebelumnya ya. Jadi memilih laptop dan PC yang untuk gaming juga membantu kita untuk menggunakan hasil gaming uang, tapi kita juga untuknya berkreasi dalam membuat vlog YouTube dari tetap gaming ataupun sebenarnya suatu senggang. Atau bila kalian bisa, kalian silakan gunakan sepenuh gaming ini seminimal mungkin, minimal pemakaiannya adalah Sabtu Minggu ya. Supaya kenapa kalau beli setiap hari? Ini tujuannya mengawetkan laptop gaming yang baru dibeli dan juga membantu kita dalam menghemat uang dan biaya yang diperlukan untuk kalau jika laptopnya jadi rusak. Oke, itu video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa follow social media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk tahu bagaimana cara dari kalian untuk memilih PC atau laptop yang khusus diperuntukkan untuk laptop gaming dan mendownload game konsol emulator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.